Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membaca kitab Ihfadhul Qari bi ta'liqat 'ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman dan kekokohan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita wafat di atasnya, dan kita berharap mudah-mudahan dengan itu semuanya kita kelak digolongkan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa neraka yang menjerat alam. Baik, poin yang ke-8, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa'alam, dan ketahuilah, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima, bahwasanya tidaklah sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang hamba yang muttabi'an, seorang hamba yang mengikuti petunjuk, musaddiqan, yang membenarkan, musalliman, dan berserah diri. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Maka barang siapa yang meyakini bahwa sungguh terdapat sedikit dari perkara Islam ini yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikannya kepada kita, faqad kadzabahu, maka sungguh dia telah mendustakan, ya, atau menyatakan bahwa para sahabat itu adalah para pendusta dalam agama. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihi, dan cukuplah dengan perbuatannya ini dia telah berpisah dari Islam. Wa ta'nan 'alaihim, dan celaan, ya, dan sebagai bentuk celaan atas para sahabat. Fa huwa mubtadi'un dhalun mudhill, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah, dhalun, dia adalah orang yang sesat, mudhillun, lagi menyesatkan. Muhdithun fil islami ma laisa minhu, dia adalah orang yang melakukan perkara yang baru dalam Islam yang tidak ada sumber darinya. Kita sampai pada qauluhu, perkataan Imam Al-Barbahari, fahuwa mubtadi'un dhalun mudhillun, maka dia adalah seorang mubtadi', ya, seorang yang melakukan perbuatan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil islami ma laisa minhu, dia adalah orang yang melakukan perkara yang baru dalam Islam yang tidak ada contoh darinya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza huwa qasduhu, ini adalah tujuannya,
ya, tujuan daripada orang-orang yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang tidak menyampaikan risalah Islam ini, ya, atau tidak menyampaikan ajaran Islam ini dengan sempurna, maka tujuan mereka adalah membuat hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, ya, berusaha untuk menjadi penyesat umat. Dikatakan di sini an yuhditsa fil islami ma laisa minhu, ya, tujuan mereka atau niat mereka adalah melakukan hal-hal yang baru dalam Islam yang tidak ada contoh darinya. Jadi ketika para sahabat itu didustakan dan dijatuhkan kredibilitasnya, dijatuhkan pula keadalahannya, ya, jadi dijatuhkan kehormatan mereka di hadapan umat, maka orang-orang yang seperti ini akan leluasa untuk memunculkan kesesatan di tengah-tengah umat, akan berusaha untuk memunculkan kebid'ahan, ya, perkara-perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh mereka, ya, atau dilakukan oleh para as-sahabat. Wala yatamakkanu min dzalika illa idza ta'ana fis sahabati wa khawwanahum wa kadzdzabahum, dan mereka tidak mampu, ya, untuk melakukan kebid'ahan di tengah-tengah umat kecuali dengan cara mereka mencela para sahabat. Mereka harus menjatuhkan martabat para sahabat di tengah-tengah umat, ya, dan juga bahwa khawanahum wa kadzabahum, mereka harus, ya, menyatakan bahwa para sahabat itu berkhianat, para sahabat itu berdusta. Nah, gitu. Seperti contoh bid'ah orang-orang Syiah, ya, mereka itu menyatakan bahwa para sahabat itu yang setelah wafatnya Rasulullah yang masih tetap di atas Islam itu hanya sedikit, hanya bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Adapun sisanya mayoritas yang banyak itu mereka keluar dari Islam, mereka murtad menurut orang-orang Syiah. Ya. Oleh karena itu semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi mereka tolak. Mereka anggap bahwa, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mereka anggap mereka ini telah, ya, murtad dari agama ini merupakan apa? Kedustaan para sahabat yang mereka buat untuk, ya, untuk merusak agama. Ya, padahal justru mereka lah yang merusak agama ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Syiah mampu untuk membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, sampai mereka membuat keyakinan-keyakinan, ya, keyakinan yang menyesatkan, ya, seperti mereka menyatakan bahwa imam mereka yang 12 itu kelak di akhirat, ya, akan bisa mengadili siapa? Para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya, kesesatan-kesesatan yang sangat banyak di tengah-tengah, ya, firqah-firqah Syiah ini. Termasuk juga yang paling ekstrim adalah firqah Syiah Nusairiyah, yang mereka mengatakan bahwa Tuhan kami ada tiga. Yang pertama adalah Allah, yang kedua Muhammad, dan yang ketiga Ali. Ya, ini tidak jauh dengan apa? Trinitas orang-orang Yahudi. Trinitas orang-orang siapa? Nasrani. Ya. Trinitas orang-orang Nasrani. Di antara mereka, ya, banyak yang mendustakan Al-Qur'anul Karim yang dipegang oleh kaum muslimin saat ini. Mereka beranggapan bahwa mushaf itu adalah mushaf Utsmani yang penuh dengan distorsi dan penyimpangan. Sedangkan mushaf yang menurut mereka adalah mushaf yang sesuai, ya, atau yang sesungguhnya menurut mereka adalah mushaf Fatimi. Mushafnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan khayalan mereka sendiri. Yang itu merupakan apa? Karangan mereka sendiri. Yang mana sampai sekarang proyek membuat mushaf Fatimah ini sampai sekarang wallahu a'lam, ya, sejauh pengetahuan saya belum bisa, ya, mereka membuatnya. Mereka belum bisa memunculkan mushaf Fatimah yang mereka anggap mushaf yang paling otentik, yang kata mereka ketebalannya jauh lebih tebal 3 kali lipat daripada Al-Qur'an yang dipegang oleh
kaum muslimin. Yang mana di dalam Al-Qur'annya Fatimah ini, ya, Mushaf Fatimah ini tidak ada sama sekali, ya, di dalamnya itu ayat-ayat atau surat-surat yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Ya, jadi dia milik punya apa namanya punya mushaf tersendiri. Dan masih banyak lagi, ya, penyelisihan orang-orang Syiah ini. Tapi mereka, ya, memunculkan penyelisihan ini, pertama yang mereka lakukan adalah mereka jatuhkan dulu apa namanya kehormatan para sahabat. Nah, setelah di kalangan masyarakat kaum muslimin ada yang mencela para sahabat, ada yang merendahkan para sahabat, maka barulah mereka berani untuk memunculkan bid'ah-bid'ah yang mereka inginkan. Wa yaqulu hadha huwa ad-dinu alladhi yajibu an nasira alayhi. Dia mengatakan ini adalah agama yang wajib untuk kita berjalan di atasnya. Ya, jadi setelah mereka apa namanya menjatuhkan, ya, kehormatan para sahabat, mereka pun mengatakan, jadi mencela para sahabat bahkan melaknat para sahabat itu adalah agama yang wajib untuk kita lakukan. Wal'iyadzu billah. Hadza hadafuhum min takdzibis sahaba wa takhwinihim wa tanaqqusihim an tasmaha lahum al-fursah liyad'u lin-nasi dinan min 'indi anfusihim. Kata Syekh, inilah, ya, tujuan mereka ketika mereka mendustakan para sahabat, ya, menjadikan para sahabat itu, ya, kehormatan mereka direndahkan dengan menyatakan para sahabat adalah pendusta, para sahabat adalah pengkhianat, gitu, ya. Ini dengan tujuan untuk apa? Agar mereka memiliki kesempatan untuk meletakkan di tengah-tengah manusia agama yang mereka buat sendiri. Yang mereka buat sendiri. Wa bihasabi uqulihim wa ara'ihim. Dan sesuai dengan akal dan pendapat mereka. Inilah keinginan, ya, para ahlul bid'ah, ya, mereka ketika ingin menanamkan kebid'ahannya maka mereka akan jatuhkan para sahabat. Mungkin ada yang bersifat tidak langsung. Bagaimana cara yang dilakukan oleh ahlul bid'ah menjatuhkan para sahabat secara tidak langsung? Jadi mereka tidak mengatakan, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman murtad seperti perkataan Syiah. Mereka tidak mengatakan bahwa para sahabat itu yang masih tetap di atas keislamannya hanya segelintir orang, mayoritasnya adalah murtad. Tidak seperti orang Syiah yang mengatakan seperti ini. Jadi ada dari kalangan ahlul bid'ah itu yang merendahkan dan menjatuhkan para sahabat itu dengan cara menyelisihi cara beragama mereka. Menyelisihi cara beragama mereka. Dengan diantaranya, ya, dengan pernyataan mereka yang mengatakan, bukankah para sahabat itu manusia biasa? Bukankah para sahabat itu manusia biasa? Dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia biasa. Mereka ini manusia biasa. Sama dengan kita. Kita juga muslim, mereka muslim. Kita juga berpedoman dengan hadis, mereka juga berpedoman dengan hadis. Ya. Tapi mereka tidak ma'asum, ya. Mereka pendapat-pendapat mereka bisa diselisihi. Ya, boleh diselisihi dengan orang-orang yang setelah, ya. Maka ini adalah cara mereka untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat sehingga memalingkan umat ini dari mengikuti manhaj atau cara beragama para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Dengan cara menjatuhkannya, ya, secara tidak langsung. Jadi orang akan berpikir begini, oh iya, para sahabat kan mereka manusia juga. Kita kan juga manusia, sama-sama muslim, ya, sama-sama berpegang teguh dengan hadisnya. Ya. Mungkin saja ada yang tidak diketahui para sahabat, kita tahu. Mungkin saja para sahabat ada kekeliruan, kita yang perbaikinya. Padahal cara beragama sahabat, ya, para sahabat keseluruhan, kalau individu masing-masing para sahabat jelas, mereka bukan orang yang maksum. Tapi pemahaman mereka kepada agama secara keseluruhan oleh seluruh ijma' kesepakatan para sahabat ini adalah pemahaman yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Ya, ini yang terjaga dari
kesalahan. Nah, kalau misalnya pernyataan ini disusupkan di tengah-tengah umat, ya maka rusaklah ya pemahaman Islam ini. Sehingga masing-masing orang bebas untuk berbicara, bebas untuk memahami agama sesuai dengan kehendak hatinya. Saya pingin Islam itu model-model corak-coraknya seperti apa yang saya inginkan. Saya pingin mempelajari Islam dengan pendekatan filsafat. Nah, misal begitu. Saya pingin mempelajari Islam dengan pendekatan budaya, misalnya. Akan muncul itu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa otoritas para sahabat itu tidak ada. Sehingga disitulah kemudian jatuhlah martabat para sahabat di hadapan atau di depan umat, sehingga mereka berani untuk mencela para sahabat dan kemudian memunculkan kebid'ahan. Intinya di sini, kalau para sahabat itu sebagai benteng Islam ini ya diruntuhkan martabatnya, berarti tujuannya pasti ingin memunculkan apa? Perkara yang menyesatkan di tengah umat. Dan ini yang paling banyak yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah itu dengan cara menjatuhkan kredibilitas para sahabat. Entah secara langsung seperti orang Syiah atau secara yang tidak langsung seperti yang saya contohkan tadi. Wa an na'khudha an syuyukhidh dhalal wa a'immatidh dhalal. Ya, sehingga kita akan mengambil dari guru-guru yang sesat dan imam-imam yang sesat. Alladzina baddalu sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, yang mana mereka telah mengganti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan. Wa zayyafu masyayikh wa asanida min indihim, dan mereka memalsukan ya masyayikh, maksudnya masyayikh di sini adalah para perawi-perawi ya dan sanad-sanad dari sisi mereka. Mukhalifatan li masadiril Islam, sebagai bentuk penyelisihan kepada sumber-sumber Islam. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Mereka itu memiliki hadis sendiri, perawinya mereka karang-karang sendiri. Ya. Sehingga banyak riwayat-riwayat Ahlus Sunnah tidak mau mereka terima, karena mereka menganggap riwayat Ahlus Sunnah itu ya tidak thiqah. Yang thiqah adalah riwayat imam-imam mereka ya, atau ulama-ulama mereka. Namun kebanyakan dari mereka itu mereka melakukan banyak kedustaan, membuat hadis yang dusta, kemudian mereka buatkan sanad sendiri, ya, rantai periwayatan sendiri, sehingga banyak kerusakan-kerusakan. Ya. Saya ditawari oleh salah seorang ustadz ya, yang sering ke Saudi, ada kitab untuk mengkritisi kitab Al-Kafi. Al-Kafi itu kitab hadisnya orang-orang Syiah. Ibaratnya itu seperti Sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah. Tapi ya, qadarullah sampai sekarang saya belum bertemu dengan ustadz ini dan belum mengambil kitab. Mungkin kalau itu saya dapatkan, mungkin saya bisa memberikan contoh-contoh ya. Tapi qadarullah saya belum bisa memberikan contoh. Tapi pernah saya baca dengan beberapa penelitian yang pernah saya baca itu. Intinya banyak sekali ya dalam kitab-kitab mereka orang-orang Syiah itu mereka membuat hadis palsu ya, yang kemudian mereka buat rantai periwayatannya sendiri ya, rawinya siapa-siapa itu mereka yang buat, yang kebanyakan biasanya diriwayatkan oleh imam-imam mereka, tapi ini mereka dustakan seperti Imam Musa Al-Kadzim dan seterusnya. Mereka mengatakan imam kami berkata demikian ya, bahwa Nabi SAW bersabda demikian dan begitu. Tapi intinya kebanyakan dari mereka berdusta ya, berdusta, dan kedustaan itu mereka sandarkan kepada imam-imam mereka. Banyak dari kalangan imam-imam mereka itu yang ternyata mereka ini adalah ahlu sunnah ya. Seperti Imam Ali Zainul Abidin itu ahlu sunnah, tapi mereka catut namanya untuk menjadi imam orang-orang Syiah dan kemudian mereka dustakan. Seakan-akan Imam Ali Zainul Abidin banyak meriwayatkan ya, periwayatan-periwayatan hadis yang kemudian disandarkan kepada beliau atau kepada Nabi ya, yang kemudian mereka di situ mereka apa melakukan tipu daya ya, kepada kaum muslimin.
وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم. Dan ini adalah sesuatu yang jelas yang ada di turathihim, di kitab-kitab kitab-kitab warisan mereka, ya, wa'afkarihim, dan pemikiran-pemikiran mereka. Lakin bihamdillah, ya, akan tetapi dengan pujian Allah, pujian kepada Allah SWT, annahu baqiya ma bi'aidihim minal dhalali muhasaran takshifu adwa'ul haqqi wa anwaril wahyi. Akan tapi dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa, ya, kesesatan mereka itu tampak jelas gitu, ya. Jadi terbongkar dengan cahaya kebenaran, ya, dan cahaya wahyu. Takshifu ma indahum min hadzal kadhibi al-kathiril mudawwani fi kutubihim. Ya, terbongkar kepalsuan, ya, yang ada di sisi mereka yang disusun di dalam kitab-kitab mereka. Jadi banyak para ulama yang kemudian membongkar kepalsuan-kepalsuan orang-orang Syiah ini. Seperti contoh, ada sebuah buku atau beberapa buku, ya, ditulis oleh salah seorang ulama bernama Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Ya, banyak bukunya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya buku yang membahas tentang Syiah. Itu cukup bagus, ya. Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Dan beliau meninggal dunia, ya, karena makar orang-orang Syiah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau. Ya. Jadi beliau itu pada saat masih hidup, ya, sering beliau membantah orang-orang Syiah, orang-orang tasawuf, ya, sufi. Dan beliau dibadrol kalau tidak salah waktu itu di tahun di mana beliau masih hidup itu sekitar 12.000 US dollar kepalanya oleh Khomeini. Ya, tokoh besar Syiah pada saat itu, ya, yang kemudian dengan takdir Allah beliau meninggal dunia karena sebab ada bom yang diletakkan di bawah panggung di mana beliau mengisi, ya, mengisi semacam seminar itu, ya, yang meledak pada saat itu. Semoga Allah SWT yang menjadikan wafatnya beliau sebagai asyhadah. Jadi intinya demikian, ya, banyak para ulama-ulama bahkan, ya, dan ini merupakan suatu pukulan telak bagi mereka, bahkan tokoh-tokoh besar yang dulunya dianggungkan oleh orang-orang Syiah ini, sebagian mereka ada yang membelot, sebagian mereka ada yang murtad dari agama Syiah, kemudian apa, masuk ke dalam Islam, ya, ala fahmi as-salaf. Kemudian mereka membuat kitab-kitab dan membantah orang-orang Syiah dan pemikiran mereka. Tapi intinya di sini yang perlu untuk kita garis bawahi di sini, intinya adalah orang-orang penyesat umat ini, mereka ini pertama kali langkah yang paling jitu menurut mereka untuk bisa memunculkan kebid'ahan di tengah umat adalah dengan cara menjatuhkan para sahabat, entah secara langsung atau secara tidak langsung. Sehingga di sini wajib bagi kita Ahlussunnah untuk menjunjung tinggi kehormatan para sahabat, termasuk di antaranya adalah menjunjung tinggi pemahaman yang, ya, disepakati oleh para sahabat dalam masalah agama ini, terutama dalam kaitannya dengan akidah. Baik, sekarang kita masuk yang ke-9, ya. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa'lam rahimakallahu annahu laisa fi sunnati qiyas. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, analogi. Wala tudrabu lahal amthal, dan tidak pula diberikan pada sunnah itu permisalan-permisalan. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan tidak pula di dalam sunnah itu hawa nafsu diikuti. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia adalah membenarkan segala apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin wala syarhin, dengan tanpa bagaimana dan tanpa memberikan penjelasan yang batil. Wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak pula dikatakan kepada sunnah mengapa dan bagaimana. Apa maksud sunnah di sini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sunnatu al-muradu biha al-aqidah. Jadi sunnah yang dimaksud dari perkataan Imam Al-Barbahari di sini
yang tidak boleh ada analogika, tidak boleh diberikan permisalan-permisalan, ya. Tidak boleh hawa nafsu ikut campur di dalamnya. Itu adalah apa? Berkaitan dengan al-aqidah, berkaitan dengan keyakinan. Karena yang namanya akidah itu kebanyakannya adalah khabar, ya. Semuanya adalah al-khabar, berita. Yang namanya berita itu terkadang bisa dipahami oleh, bukan dipahami ya, bisa ditangkap oleh akal, bisa tidak sanggup ditangkap oleh akal. Artinya hakikatnya, ya, hakikatnya. Meskipun secara pemahaman mungkin saja bisa dipahami, ya, tapi secara hakikatnya akal tidak bisa menjangkaunya, ya. Atau belum menjangkaunya. Seperti contoh misalnya membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membicarakan tentang hari kiamat misalnya, atau membicarakan tentang perkara-perkara yang gaib. Semua ini akal tidak sanggup untuk memahami hakikatnya, tapi akal sanggup memahami makna dan kandungannya. Ya. Dan nanti disebutkan di sini secara panjang lebar nanti ya, untuk kedepannya disebutkan berkaitan dengan kaitannya dengan tafwid dan seterusnya ya. Tafwid itu adalah menyerahkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tafwid yang sahih, ada tafwid yang batil. Tapi nanti kita akan bahas itu agak jauh nanti. Tapi di sini intinya ya, masalah akidah tidak boleh akal digunakan dalam rangka untuk menjangkau hakikatnya, karena tidak akan pernah sanggup akal manusia itu untuk menjangkau hakikat. Li'anna hadzal kitaba fi mawdhu'il aqidah. Nah, kenapa kok bisa langsung diketahui ya bahwa as-sunnah yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini adalah al-aqidah? Karena kitab ini adalah kitab yang membahas tentang aqidah ya. Syarh Sunnah ini adalah kitab yang membahas tentang aqidah. Wal aqidatu hiya sunnah, dan akidah itu adalah as-sunnah. Wa hadzal kitabu ismuhu syarhus sunnah, dan kitab ini namanya adalah syarhus sunnah. Summiyat sunnatan li anna sunnata hiya at-tariq, dinamakan sunnah karena sunnah itu artinya adalah jalan, atau juga kita bisa artikan cara ya. Wal aqidatu tauqifiyatun, sedangkan akidah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu tidak ditetapkan kecuali berdasarkan dalil ya, baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. La majala liz-ziyadati fiha abadan. Ya, tidak ada celah untuk menambahkan di dalamnya selama-lamanya. Jadi tidak boleh seseorang misalnya mereka-reka sesuatu kemudian menyematkan rekaannya tersebut ke dalam akidah, ke dalam sesuatu yang harus diyakini. Oleh karena itu keyakinan ini harus benar-benar terbangun dari sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ya, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa keyakinan itu wajib untuk didasari oleh ilmu. Ya, wajib untuk didasari oleh ilmu. Artinya seseorang itu tidak bisa dikatakan dia beriman kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan. Maksudnya ikut-ikutan bagaimana? Ketika ada orang mengatakan Tuhan saya Allah, dia ngikut ya Tuhan saya Allah. Ya. Ketika orang-orang berbicara masalah hari kiamat, dia pun ikut-ikutan mengatakan iya hari kiamat. Padahal dia enggak yakin, ya. Dia ragu-ragu dalam keyakinan terhadap hari kiamat karena dia tidak mengerti ilmunya. Nah, maka yang seperti ini ya jelas sangat rapuh sekali keyakinan yang seperti ini. Sehingga keyakinan itu harus dibangun di atas ilmu. Dan ilmu yang membicarakan tentang akidah atau keyakinan adalah ilmu yang fardhu ain. Ya, ilmu yang wajib hukumnya secara individu. Dan kemudian ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang paling prioritas. Ilmu yang paling dikedepankan sebelum ilmu yang lainnya. Madaruha ala maja'anillahi wa rasulihi. Ya, sumbernya adalah dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
wa ma khalafa ma ja'a 'anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dhalal. Dan apa saja yang menyisihi dari Allah dan Rasulnya, dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah kebatilan dan kesesatan. Jadi wajib bagi kita untuk menyatakan hal ini. Ketika kita mendapati ada sebuah keyakinan kok tidak disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Ya, tidak boleh kemudian kita ragu-ragu hanya gara-gara itu. Jangan sampai kita meragukan Al-Quran dan As-Sunnah karena sebab perkataan orang. Contoh ya, contoh bahwasanya berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada satupun manusia yang tahu kapan tanggalnya, kapan harinya, dan kapan tahunnya, jam berapa juga tidak tahu. Tapi kalau ada misalnya sebuah isu gitu ya, dulu tahun berapa itu? 2009 ya. 2000 berapa? Oh 2011, 2012 ya. Iya, pernah bah diisukan bahwa akan terjadi hari kiamat. Dan macam-macam lah ya, intinya macam-macam. Nah, kemudian apa? Dibungkus dengan berita-berita, kemudian dibungkus dengan opini masyarakat ya, atau opini orang-orang ahli dan seterusnya mengabarkan, wah demikian, 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 yang intinya kemudian terpoles seakan-akan di tahun itu benar-benar akan terjadi hari kiamat. Ya. Nah, maka kita wajib sebagai seorang muslim untuk mengembalikan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat Al-Quran tidak membicarakan hal ini, As-Sunnah juga tidak membicarakan tentang hal ini. Nah, maka kita sudah tinggalkan saja. Kita tidak perlu untuk meyakini hal-hal yang demikian. Ya. Kalau sekarang lebih canggih sekarang ini ya. Saya beberapa kali itu mendengar ada di internet itu, ada ustadz itu yang mencocok-cocokkan gitu. Antara dalil apa namanya? Tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat dengan sekarang ini. Sampai dia kemudian bisa memprediksi tahun 2000 sekian nah gitu. Itu terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Loh, kok sampai seperti itu gitu. Ya, saya katakan begini. Kalau misalnya dia memprediksi itu berdasarkan dalil, kenapa Nabi tidak menjelaskan saja secara detail bahwa tanggalnya sekian sekian sekian? Gitu. Apakah dia lebih berani, lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan gitu. Ya. Karena mungkin dia menganggap ini prediksi. Jadi kalaupun benar ya berarti benar, kalau salah ya tidak ada masalah loh. Jangan, ini bukan masalah prediksi atau tidak, ini bukan seperti perakiraan cuaca begitu ya. Kalau perakiraan cuaca, orang diperkirakan hari ini hujan, ternyata tidak hujan, tidak ada masalah untuk akidah orang gitu. Tapi kalau misalnya ini sekian tahun sekian itu nanti terjadi huru hara seperti ini, dalilnya ini, nah dicocok-cocokkan, nah ini dikhawatirkan apa? Akan menjadi keyakinan dan ini bahaya. Kenapa? Nanti orang awam itu ketika si ustadz ini yang memprediksi ini menurut dia berdasarkan dalil, kok ternyata meleset, maka dikhawatirkan umat ini akan ragu dengan hadis yang disampaikan. Oh berarti ustadz ini kan menjelaskan tentang hadis Nabi, oh berarti hadis Nabi ini enggak bener, enggak, ini bahaya. Nanti akan muncul syubhat yang lain bahwa namanya hadis ya manusia biasa, Rasulullah kan manusia biasa, kalau bukan Quran apa yang disabdakan oleh Rasul selain Quran itu masih debatable istilahnya gitu ya, masih bisa diperdebatkan sahih dhaifnya. Akhirnya yang terjadi dia mendustakan hadis yang dhaif, hadis yang sahih ya, hanya gara-gara apa? Salah penafsiran. Nah ini bahayanya gitu ya. Ya alhamdulillah saya melihat juga ada beberapa ustadz yang sudah angkat bicara untuk membongkar apa kesesatan yang seperti ini. Akan tetapi yang seperti ini yang paling laris di Indonesia, gitu ya. Cerita-cerita itu paling seneng orang Indonesia. Legenda. Iya. Karena gini, Pak, tanda-tanda hari kiamat itu tidak bisa kemudian kita katakan ini akan terjadi, ya. Enggak bisa. Kebanyakannya itu setelah terjadi baru kita sadar, tahu, oh ini ternyata yang disabdakan Rasul itu yang sudah terjadi demikian. Tapi kalau sudah diprediksi ya, apalagi kemudian diperkirakan ini begini, di tahun ini ada huru hara yang katanya apa itu ya, macam-macam dan seterusnya, ini iya, ini dukun ini ya. Tapi banyak juga teman-teman yang mulai mengenal sunnah ini tertarik dengan orang-orang seperti ini. Ya inilah pentingnya kita
membangun ilmu ya, terutama akidah ini di atas manhaj salaf itu pentingnya di sini. Nah, kita bagaimana cara membangun ilmu kita? Kita enggak sekedar ngerti Quran, ngerti sunnah, enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana cara penerapan Quran sunnah terutama dalam masalah akidah. Nah, kita butuh kitab-kitabnya para ulama seperti Imam Al-Barbahari ini ya. Kemudian syarah-syarah dari para ulama tentang kitab-kitab yang semodel dengan ini. Itu semuanya akan membangun ya, ilmu kita di atas akidah yang benar. Fahadha makna qawli ulama anna al-aqidah tauqifiyah. Nah, ini. Maka inilah makna dari perkataan para ulama bahwasanya akidah itu tauqifiyah. Jadi apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah akidah. Ya, segala apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah akidah. Sedangkan yang bukan daripada itu bukan akidah. Tidak boleh kita yakini. La yadkhulu hal qiyas. Tidaklah qiyas itu masuk ke dalamnya. Li'anna al-qiyasa innama huwa fi masailil fiqhi. Karena qiyas itu hanyalah masuk di dalam permasalahan fikih. Hiyallati yadkhuluha al-qiyas. Jadi fikih inilah yang qiyas itu masuk di dalamnya. Ya, karena qiyas itu apa? Qiyas itu yang menjadi yang menjadi sumbernya itu adalah hak akal gitu ya. Akal, tapi tidak keluar dari koridor syariah. Ya, penggunaan akal ini sangat besar gitu ya untuk kaitannya dengan qiyas ini. Nah, adapun untuk akidah enggak ada porsi untuk akal itu untuk mengotak-atik masalah akidah ini. Ya. Yang ada hanyalah memahami dan meyakini, selesai. Ya, faham maknanya, diyakini. Kalau hakikatnya tidak diketahui, kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah. Tapi maknanya kita harus yakini seperti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tanpa harus mentakwil kepada yang lain. Nah, kalau qiyas ini masuk dalam ranah akidah, nantinya munculnya takwil-takwil ini. Ya. Ya, akan muncul apa? Berbagai macam penakwilan. Wa ya ahkamil halali wal haram, dan fiqih ini adalah ilmu tentang hukum halal dan haram. Amma masailul aqidati falaysa fiha qiyas, adapun permasalahan akidah maka tidak ada di dalamnya qiyas. Wa innama hiya taslimun wa inqiyadun lima ja'a 'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhul. Dan sesungguhnya ya, akidah itu hanyalah apa? Taslim, ya, berserah diri dan tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi menerima saja ya, taslim, menerima dan tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Min ghairi tadakhulin, tanpa ada intervensi apapun ya dari selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh kita susupkan ya, entah budaya, entah khurafat ya, takhayul atau semacamnya gitu ya, masuk ke dalam akidah. Dan ini banyak Pak ya. Jadi banyak kaum muslimin yang terutama yang tersusupi oleh pemikiran tasawuf ya, orang-orang sufi ini yang paling rentan ya, akidahnya ini tersusupi oleh berbagai macam kerusakan, kesesatan ya. Bahkan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan pun mereka pun memiliki keyakinan atas filosofinya. Saya kasih contoh seperti orang kalau wiritan zikir la ilaha illallah, kenapa kok kepalanya digeleng-gelengkan? Saya pernah baca itu keterangannya ya. Jadi kalau baca la ilaha illallah itu ke kanan la, ke kiri ila, ke atas ha illallah, nah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah gitu. Ya, saya baca itu, tapi saya ingin menukil kepada Imam Nawawi, tapi sampai sekarang saya belum menemukan apa benar Imam Nawawi mengatakan seperti itu dalam sebuah buku ya, dalam sebuah buku tentang tuntunan sholat yang saya pernah baca itu. Jadi ditulis di situ bahwa kalimat la ilaha illallah ketika mengucapkan la ilaha illallah yang ke kanan itu, kepala ke kanan itu membentur setan yang kanan, kemudian yang kiri membentur setan yang kiri, ke atas membentur setan yang atas, ke bawah membentur setan yang bawah ya. Cuman sayangnya ada satu setan yang gak kebentur bagian depan sama belakang.
bagian depan sama belakang. Mungkin ini bagian belakangnya yang begini-begini kan. Jadi dia bolak-balik kepalanya. Ya, wala'iyadzubillah. Ya, sampai dalam masalah-masalah ibadah pun juga mereka bikin apa? Filosofi, mereka bikin sesuatu yang baru, kemudian mereka buat apa? Hal-hal yang menurut mereka bernilai filosofis di baliknya. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang apa namanya terserang penyakit sufi ini, itu satu dengan yang lain mesti akidahnya beda, mesti ada perbedaannya, ya, mesti ada perbedaannya. Tergantung apa? Daerah masing-masing, ya. Tergantung daerah masing-masing. Bahkan wala'iyadzubillah, karena sufi inilah kemudian apa? Muncul beberapa aliran kejawen. Contoh seperti Anda pernah dengar Katuloco, Darmo Gandul itu? Itu istilah-istilah agama dipakai loh. Tapi jelek sekali itu, kotor sekali. Ya, saya enggak mau ungkapkan di sini karena saking kotornya. Tapi intinya dia melambangkan, ya, kayak Ka'bah dan seterusnya dilambangkan dengan, mohon maaf, sampai alat kelamin laki-laki dan perempuan dilambangkan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang lambang-lambang dalam Islam ini atau hal-hal dalam Islam yang disucikan. Ya. Tapi saya kira ini munculnya apa? Akulturasi antara Islam yang seperti sufi ini dengan apa? Hal-hal yang berbau kejawen, akhirnya apa? Nyambung, cocok gitu. Ya. Tapi kalau seandainya Islam ini dipahami secara murni, ya akan tampak sekali apa? Perselisihan. Bahkan wala'iyadzubillah, ya, saya mendengar ada beberapa keyakinan yang batil, ya. Dia mengatakan bahwa pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan itu, ada sebagian tokoh pewayangan yang masih hidup sampai sekarang tapi sekarang sudah masuk Islam, ya. Ada yang mengatakan bahwa Khadir itu masih hidup sampai sekarang, dia akan datang kepada orang-orang yang diangkat sebagai wali-wali Allah SWT. Kalau sudah datangi Khadir jadi sakti, Pak. Sudah ketemu Khadir, dan itu ada dalam kitab-kitab itu, saya pernah, dan masih dijual, saya pernah lihat di toko buku, masih dijual bukunya. Cara ketemu sama Nabi Khidir gitu. Di sungai, iya. Ada wiritannya gitu, ya. Terus nanti pertemuannya itu di hari keberapa gitu, nanti ketemunya di sungai. Kalau Anda ketemu orang dan diajak salaman, kok kemudian tangannya itu enggak ada tulangnya gitu. Ya, itu namanya itu Khidir itu. Oh gitu. Apanya gitu loh, kalau enggak salah bagian ininya, jempolnya atau apanya yang empuk sekali kayak enggak ada tulangnya gitu. Maka itu Khadir. Ya. Jadi siap-siap jadi orang sakti kalau ketemu. Gitu ya. Wala iyad billah. Ya macam-macam lah, ya. Ini masuk Isya, ya? Iya, silakan azan dulu. Supaya kita lanjutkan sedikit. Ya. Insyaallah untuk poin ke-10 kita akan baca pada pertemuan berikut. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa la tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidaklah hawa nafsu itu diikuti di dalamnya. Ya'ni la yuqalu fil aqidah ma wafaqa al-hawa yu'khadhu, yaitu tidak, ya, dikatakan di dalam akidah apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu yang diambil. Wa ma khalafa al-hawa yuraddu, dan tidak menyelisihi hawa nafsu yang ditolak. Kama hiya tariqatu ahli dhalal. Intinya apa? Jadi tidak boleh dalam akidah itu menolak atau mengambil sesuai dengan dasar hawa nafsu. Ya. Ini adalah tariqatu ahli dhalal. Ini adalah cara orang-orang yang tersesat. Jadi menilai ini wajib diyakini, ini tidak wajib diyakini, itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walidhalika summu ahlal ahwa, qala ta'ala fa'in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan oleh karena itulah mereka dinamakan ahlul ahwa, ya, orang-orang pengikut hawa nafsu. Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 50. Ini
Sebetulnya kita mulai dari Al-Qasas ayat 49 ya. Allah mengatakan qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu dari Taurat dan Al-Qur'an. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Maka kemudian Allah mengatakan fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, keinginan-keinginan sesat mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ini mana dinyatakan bahwa mengikuti hawa nafsu itu mesti tidak apa? Tidak berdasarkan petunjuk, ya. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya, jadi ketika ya, orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangkan kitab selain Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Taurat yang lebih baik daripada keduanya, maka mereka tidak sanggup untuk mendatangkannya. Sehingga mereka ini apa? Hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, dikatakan oleh Syekh di sini, "Faman lam yusallim lil aqidati tsabitati fil kitabi was sunnah fa huwa innama yattabi'u hawa." Maka barang siapa yang tidak menerima ya, atau berserah diri kepada akidah yang kokoh yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidati ahlul ahwa. Oleh karena itulah dinamakan ahli bid'ah di dalam akidah itu dengan istilah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi intinya ketika mereka disampaikan tentang akidah yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kok terus kemudian mereka apa? Memilih yang lain ya, memilih yang lain yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka ini adalah orang-orang ahlul ahwa. Li'annahum muttaba'u ahwa'ahum, karena mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka sebagaimana dalam ayat tadi ya. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi hudam minallah, ya, dengan tanpa petunjuk dari Allah. Kemudian Imam Al-Barbari mengatakan bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ya, ini sikap yang benar adalah membenarkan athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin wala syarhin, dengan tanpa membagaimanakannya, wala syarhin, dan dengan tanpa penjelasannya ya, penjelasan maksudnya di sini penjelasan yang batil, wala yuqalu lima, dan tidak ditanyakan kepada sunnah ini mengapa ya, mengapa kok Allah tinggi di atas arsnya. Nah ini tidak boleh gitu ya. Wala kaifa, dan tidak boleh ditanyakan tentang bagaimana ya tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah ini tidak boleh. Nah, dikatakan Syekh di sini ayy at-taslimu li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah. At-taslim ya, menerima semua perkataan Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta perkara-perkara akidah. Bila syarhin, yakni bila syarhin yukhalifu ma'naha, dengan tanpa syarah, maksudnya adalah dengan tanpa menjelaskan yang penjelasan itu menyelisih maknanya yang sahih. Seperti contoh ya, ketika seseorang itu mentakwil ya, mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari makna yang semula seperti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, dengan apa? Dengan penakwilan kepada yang lainnya, akhirnya berbeda makna gitu ya. Dari awalnya maknanya demikian, karena ditakwil akhirnya berbeda maknanya. Wa huwa syarhul ladzi yukhalifu madlulan nusus, dan ini adalah penjelasan yang menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh dalil. Wa hadza intashara fil jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah ka za'mihim anna al murada bil yad al qudrah, dan ini ya
tersebar di pemahaman Al-Jahmiyah, ya, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, yang mana mereka yang memiliki keyakinan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu adalah Al-Qudrah, kekuasaan, ya, kuasa. Wal muradu bil wajhi adz-dzat, yang dimaksud dengan wajah itu adalah zat Allah. Wal muradu bil istiwa, dan yang dimaksud dengan tinggi di atasnya Allah itu maknanya al-istila. Al-istila itu maksudnya menguasai. Hadza syarhun batil, ya, ini adalah syarah yang batil. Laisa hadza huwa ba'da hadhihi nusus, bukanlah, ya, syarah yang tadi disebutkan itu adalah makna untuk dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, artinya ketika ditakwil akan berubah maknanya. Gitu. Sedangkan merubah makna ini harus berdasarkan dalil. Takwil ini harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh seseorang mentakwil. Ya. Tidak hanya dalam kaitannya dengan asma wa sifat, ya, tapi dengan pada kaitannya dengan hukum-hukum. Di dalam Al-Qur'an tidak boleh seseorang menakwil. Ya, contoh misalnya, ya. Contoh misalnya seperti yang pernah saya sampaikan di sini, menukil keterangan dari Syekh Al-Utsaimin bahwa mentakwil itu dibolehkan selama ada dalil. Selama ada dalil yang menguatkan takwil itu. Contoh seperti kaitannya dengan hukum, ya. Seperti Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka dalam kau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka di sini apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut seseorang itu setelah baca Qur'an baru ta'awud, ataukah sebelum baca Qur'an dia ta'awud? Maka ternyata ada dalil yang mengatakan bahwa sebelum baca Qur'an ta'awud dulu, kayak gitu, ya. Sebelum baca Al-Qur'an ta'awud terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, terus ayat ini bagaimana penjelasannya? Ya, sedangkan Allah mengatakan apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, nah begitu. Nah, di sini butuh takwil. Tapi takwilnya itu dibangun di atas dalil. Karena dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan Al-Qur'an itu adalah Nabi membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an, gitu, ya. Berarti yang dimaksud di situ tentu bukan telah membaca Al-Qur'an di dalam ayat itu, tapi yang dimaksud adalah idza aratta an taqra al-Qur'an. Apabila kau sudah punya keinginan untuk membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kau mengucapkan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini namanya takwil. Ya. Tapi takwil yang dibenarkan, kenapa? Karena ada dalil. Tapi kalau enggak ada dalil sama sekali, ya, meskipun itu dengan niat, ya, untuk kebaikan, ya, menurut mereka, ya, agar supaya Allah, terutama dalam masalah sifat ini, ya, agar supaya Allah itu tidak diserupakan dengan makhluknya, maka mereka menggunakan takwil, maka ini berbahaya. Berbahayanya dari sisi mana? Dari sisi memalingkan makna yang Allah inginkan kepada makna yang Allah tidak inginkan. Kok bisa kita berani mengatakan itu makna yang Allah inginkan? Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasul sebutkan dalam As-Sunnah dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Dengan bahasa Arab yang jelas. Seperti contoh Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arasnya. Kalau ada orang mengatakan tinggi yang dimaksud di sini adalah istaula, menguasai, maka tidak susah-susah Allah mengatakan istawa, gitu, ya. Allah tidak susah untuk mengatakan istaula. Allah tidak susah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, gitu. Kenapa kok pakai Allah menggunakan kata istawa, kan begitu? Nah, tentunya di sini memiliki makna yang beda tentunya antara istawa dengan istaula. Nah, kalau diarahkan ke istaula berarti ini memalingkan makna yang diinginkan oleh Allah yaitu istawa kepada makna yang lain, kepada yaitu kepada istaula. Dan ini fatal nantinya. Sehingga sekarang di sini ada penolakan kepada sifat Allah SWT. Karena dari situlah, ya, memang apa kesesatan ini bermula. Paham, ya, maksud saya, ya? Ya, Allah enggak sulit untuk mengatakan di awal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, gitu. Ya, Ar-Rahman itu, ya,
menguasai arasnya. Allah enggak sulit mengatakan ini. Tapi kenapa kok Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsyis tawa? Allah itu tinggi di atas arasnya. Tentu maknanya istawa di sini jelas enggak mungkin maknanya istaula, apalagi maknanya sudah berbeda di situ. Enggak bisa kemudian ditakwilkan ke sana. Apalagi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa yang dimaksud istawa di sini adalah istaula. Faqaulu bila syarahin, maka perkataan Imam Al-Barbahari dengan tanpa syarah, yakni bila syarahin batil, yaitu dengan tanpa penjelasan yang batil. Amma syarahuha bimakna bayani maknaha sahih fahadha haqqun. Adapun menjelaskan, ya, menjelaskannya, menjelaskan tentang akidah ini atau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dengan makna, ya, yaitu menjelaskan makna sifat tersebut dengan sahih, maka ini boleh, ini adalah hak, ini adalah benar. Sebagai contoh, Ahlus Sunnah menjelaskan tentang makna sifat Allah al-yad, Allah itu punya tangan, maka tentu dijelaskan oleh Ahlus Sunnah tangan ini tangan yang hakiki, dan kita tahu makna tangan, ya. Akan tetapi kalau kita menanyakan bagaimana tangannya Allah, jelas tidak mungkin kita bisa menjawabnya, karena hakikat daripada tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengetahuinya, sedangkan kita tidak diberikan kabar tentang detailnya tangan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un, ya, menunjukkan bahwa tangan Allah itu tidak serupa dengan tangan makhluknya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Selesai sudah. Gitu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini akidah yang mudah, ya, bukan akidah yang sulit. Berbeda dengan akidah yang diambil dari yang lain, dari filsafat, akan kesulitan, ya, akan membingungkan. Gitu. Kalau diambil dari budaya atau dari pemikiran-pemikiran, ya, yang ada di negara-negara, maka tidak akan bisa mempersatukan. Apalagi itu semuanya berdasarkan prasangka. Ya, bighairi hudam minallah, kata Allah tadi. Dengan tanpa dasar petunjuk dari Allah, hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Ya, maka wallahu a'lam, ya. Dengan kita memahami akan hal ini, maka kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kaitannya dengan penetapan akidah. Tapi insyaallah poin ke-10 kita akan baca pada pertemuan berikut. Ustaz, bagaimana hukum jadi pegawai Gramedia? Sedang di Gramedia itu sendiri menjual berbagai buku, entah yang hak maupun yang batil. Lalu bagaimana jika ada pembeli yang menanyakan posisi buku yang ingin ia beli, sedang buku tersebut batil? Lalu bagaimana sikap yang harus diambil oleh pegawai tersebut jika memberitahu, apa termasuk bantu-bantu dalam kesesatan? Ya, repot juga ini, ya. Memang yang dijual macam-macam di toko-toko buku ini. Ya, rata-rata buku-buku yang aneh-aneh juga dijual. Ya, kalau saya sih, kalau Anda punya tempat kerja yang lebih baik, ya, maka lebih baik Anda pindah yang lebih baik saja. Itu saran saja, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa itu ayat mutasyabihat? Benarkah ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh dipahami secara lahiriah atau zahir? Karena ada seorang yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang zat Allah seperti tangan Allah termasuk ayat mutasyabihat sehingga tidak boleh dipahami secara zahir. Ini panjang yang pembahasannya, ya. Tapi yang jelas ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa difahami secara hakikat. Adapun maknanya bisa, karena semua ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an, ya, secara umum itu adalah ayat atau surat-suratnya bisa dipahami. Semuanya bisa dipahami. Karena dia menggunakan bilisanin arabiyin mubin, dengan apa? Bahasa Arab yang jelas. Ya. Dan kita perlu tahu bahwasanya ketika Al-Qur'an ini turun kepada para sahabat yang ummi, ya, para sahabat yang tidak pernah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran di luar Arab, ya. Sehingga pada saat Al-Qur'an ini turun, mereka paham betul. Mereka bisa memahami. Ya. Jadi intinya begitu, ya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dipahami. Ya. Bisa dipahami. Akan tetapi ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami secara hakikatnya. Seperti contoh adalah membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Lah kalau memang kita menemukan ayat-ayat seperti ini, maka tidak boleh kita kemudian apa? Mengarahkan, menakwilkan ayat-ayat yang seperti ini kepada apa? Penakwilan-penakwilan yang batil. Ya kita wajib meyakini secara zahirnya, ya. Kita pahami secara zahir, tapi kalau untuk kaitannya dengan kan ini pertanyaannya berkaitan langsung ya dengan sifat Allah ya, maka kita seperti itu tadi sikapnya. Kita paham misalnya tangan Allah, kita paham tangan itu, kita paham. Ya, kita paham tangan itu ya, sesuatu yang bisa menggenggam, sesuatu yang bisa memegang dan seterusnya. Ini kan tangan gitu ya. Bahkan Allah sendiri menyebutkan bahwa Allah menggenggam langit dan bumi dan juga apa melipat keduanya gitu. Nah, ini tentunya apa fungsi tangan gitu. Kita tahu itu. Cuman bagaimananya tangan Allah kita tidak boleh ya untuk menggambarkannya. Ya. Sehingga tidak benar ini ketika sehingga tidak boleh dipahami secara zahir. Ya, kita harus memahami secara zahir ya, bahwa semua ya al-kalam perkataan itu dipahami secara zahir asalnya, asal hukumnya itu dipahami secara zahir ya. Kecuali nanti ada beberapa indikasi yang menunjukkan itu harus dipahami secara selainnya ya. Jadi dalam istilah kaidah itu ada perkataan apa namanya bukan al-ibratu tadullu alal haqiqata apalah istilahnya, kurang lebih seperti itu ya, ungkapan itu pada hakikat apa pada asalnya itu menunjukkan tentang hakikat sesuatu. Jadi zahir yang kita ucapkan itu pada asalnya itulah yang diinginkan, makna zahir itu yang diinginkan oleh pembicara kan begitu. Kecuali nanti ada indikasi-indikasi yang lain yang mengarahkan pembicaraan itu kepada yang lainnya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, secara zahirnya seperti itu. Nah, maka termasuk juga ayat itu dalam artian ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat Allah ini pun juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sesuatu yang zahir ya, yang harus diyakini. Apa batas-batas karena menggunakan hukum kias, kias yang diperbolehkan dan kias yang tidak diperbolehkan. Aduh, ini panjang sekali ini ya. Ini khusus, ini ada pembahasan khusus dalam ilmu usulul fiqh ya, berkaitan dengan ini, ada kaidah-kaidahnya ya. Yang jelas kias yang diperbolehkan adalah kias yang sama, kalau dalam istilah usul fiqh itu bukan kias yang farik ya, bukan kias yang jauh, tapi kias yang dekat, analogika yang dekat. Ada beberapa hal yang ini perlu untuk kita buka kitab usul fiqh dalam bahas ini. Bagaimana memahami hadis tentang pengertian apa ini? Ihsan, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak bisa, semuanya Allah SWT melihat kamu. Ada keterangan dari Syekh Al-Utsaimin berkenaan dengan hadis ini ya. Beliau memberikan istilah, ada kalau orang itu beribadah seakan-akan melihat Allah itu seperti apa namanya, diistilahkan oleh beliau itu dengan cara tolap itu seperti orang rindu gitu. Sehingga dia lebih tinggi daripada sekedar apa? Diawasi, merasa diawasi. Jadi Nabi kan mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, kan begitu ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu enggak bisa merasakan seperti melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau merasa apa namanya? Benar-benar diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah SWT. Nah, di situ ada dua bentuk ihsan. Ihsan yang pertama ini menurut para ulama ihsan yang paling tinggi. Yaitu manakala kita merasa seakan-akan selalu melihat Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin, ini ibadah yang seperti apa? Ada tolap di dalamnya. Tolap itu mencari. Karena didasari oleh rasa rindu. Ya.
oleh rasa rindu. Seperti contoh ya, seseorang itu ketika dia mencintai orang lain, saking besarnya rasa cintanya itu sampai membuat dia selalu terbayang. Ketika dia beraktivitas terbayang akan wajahnya, ya. Ketika dia beraktivitas, ketika dia makan, tidur dan seterusnya, dia akan terus terbayang. Sehingga kalau terbayang yang seperti ini, sesuatu yang membuat dia itu ingat kepadanya, kepada yang dicintai, atau mendukung dia untuk bisa ketemu dengan yang dicintai, pasti dia akan segera, kan begitu, segera untuk melakukannya, kan begitu. Nah, sama ketika seseorang itu merasa dia bisa melihat Allah. Jadi merasa bisa melihat Allah itu, jangan kemudian Anda memiliki pemikiran harus membayangkan zat Allah itu seperti apa di depan kita. Anda, karena ada sebagian orang salah paham di sini, seakan-akan kau melihatnya itu engkau menghadirkan perasaan Allah di depan Anda ini. Mungkin ya, mungkin Anda punya khayalan seperti tulisan lafaz Allah yang besar yang keluar cahaya yang sangat terang, misalnya begitu, atau menggambarkan apalah begitu di hadapan kita. Ini tidak benar, ini tidak boleh seperti ini ya. Tapi maksudnya merasakan seakan-akan Allah itu di hadapan kita itu perasaan gitu loh, bukan khayalan, gambaran, bukan. Jadi contoh misalnya kita merasa kita merasa bahwa kita ini sangat menginginkan untuk masuk surga. Kita menginginkan untuk masuk surga, maka perasaan itulah yang kemudian mendorong kita ini untuk berusaha segera untuk meraih surga ini, ya begitu. Nah, itu yang mendorong. Sehingga di sini kata Syekh Al-Utsaimin bahwa rasa cinta itulah yang mendominasi seseorang itu ketika dia beribadah seakan-akan Allah itu ada di hadapannya. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Rasul. Seperti contoh Rasulullah ketika sudah azan, ya, mendengarkan azan, Rasul itu sudah fokusnya untuk mengerjakan sholat. Ketika pada saat jalan itu, ketika di kanan kiri para sahabat itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah kan tidak menggubrisnya, kan begitu ya. Rasulullah tidak menjawab salam tersebut. Bukan karena Rasulullah tidak menginginkan menjawab salamnya para sahabat, tapi hati beliau sudah konsentrasinya sudah berbeda gitu. Ya, konsentrasinya sudah berbeda. Rasulullah seakan-akan merasa Allah ada di hadapannya. Ya, tapi bukan berarti kemudian harus apa, menggambarkan ya, memvisualisasikan, mengkhayalkan dalam benak bahwa Allah itu gambarannya seperti ini dan seperti itu, enggak. Ya. Tapi perasaan kita, bagaimana caranya kita seakan-akan kita ini jadi merasa betul-betul Allah itu, kita yakin ya, merasa betul-betul bahwa Allah itu melihat kita, maka seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengawasan Allah tadi ya. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa menghadirkan perasaan kau bisa melihat Allah di hadapanmu, maka yakinlah bahwa Allah mengawasimu. Ini kata para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin adalah berkaitan dengan apa, rasa takut seorang hamba ya, seperti orang yang bekerja tapi diawasi oleh orang lain. Nah, dia pasti akan bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena takut oleh orang yang mengawasinya ya. Terutama kalau yang mengawasinya adalah pimpinan perusahaannya misalnya. Nah, sama seperti itu, jadi rasa takut yang mendominasi ya. Sehingga antara rasa takut dengan rasa cinta ini, yang lebih utama jelas rasa cinta gitu ya. Karena rasa cinta itu biasanya akan mendorong dia itu untuk melakukan ketaatan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih semangat daripada apa? Rasa takut ya. Daripada rasa takut, meskipun kedua-duanya adalah termasuk bentuk ihsan dalam beribadah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh.